ada beberapa cabai rawit. Itu mau mengambil iris ya. Kalau bahasa Indonesia tuh kacang gude. Gak begitu banyak sih yang dipetiknya. Cuman segini doang. Pohonnya juga satu. Tapi cukup lah ya buat makan siang kali ini. Ini nariknya tadi kekencangan ya. Sampai patah pohonnya. Pohonnya kecil sih. Alhamdulillah ya, segini juga banyak, ini cukup buat sekeluarga, siap untuk dijadikan pencok kacang gude untuk makan siang ini ya. Wak, ayah asin. Orang mah yang asin deeng ya. Sabaraha minyak mesti ayah nak? Minyak itu? Kita genep ribu, sabaraha, sabarapatnya? 6.000. Hari minyak biasa, 1,5 kilo. Ya, sebut oleh orang 10 ribu. 10 ribunya? Salah samet, 18,5 baru mana-mana. Oh, ini kurang seperapat tadi. Mana? Ya, doang. Oh, enggak kemasan. 1,5 kilo ya, ya, Mak. Minyak. Dua genep. Dua genep berarti eta 40, Mak. Yo kurang 5 ribu. Di kampung sedang hujan, teman-teman. Assalamualaikum, Bu Ji. Merenagihan.
sebelum bikin pencok hirisnya, saya mau menggoreng asin dulu ya. Karena kalau didahulukan bikin pencok, nanti takut pencoknya hitam, agak sedikit basi, jadi nggak enak dimakan. Kalau dadakan, mantap. Saya mau mirun sini dulu. Ini saya akan buka buntelan asin dendeng, asin deeng. Itu dibelin. Ini kita goreng, kalau asin deeng minyaknya jangan panas-panas nanti tutup. Untuk membuat pencok kiris ini, bumbunya sangat mudah sekali ya. Ada beberapa cabai rawit, juga kencur, dan ini bawang putih biar tambah wangi. Tambahkan sedikit garam biar gak licin. Selanjutnya dikasih gula dan penyedap rasa. Kita tuangkan tirisnya. Selanjutnya kita akan tumbuk kasar. Setelah ditumbuk kasar, kita kasih kemangi ya, biar wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini makan sore ya, bukan makan siang, makan sore. Ada ikan asin, gorengnya ikan asin, terus ada ini yang istimewa ini nih, pencok kiris. Nah, pencok kiris ini kerupuk, jadi pencok kiris tuh jarang sekali. Ini asin deeng. Jadi dari sambal ini, pencok ini ada sepet. Nah, dikombinasikan dengan asin deeng agak manis. Jadi ada sepet, ada manis, jadi serasi banget. Jadi keseimbangan antara sepet dan manis. Yang mau, yang kerupuk mau makan. Enak gak? Iya. Mantap. Kerupuk. Enak gak? Apa? Mau?
Mau nggak? Alhamdulillah, herobe alamin. Habis ya? Iya, kasihan. Ya, pendek. Alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini, dan juga mohon maaf dengan segala kekurangan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.